Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Insan Tutorial. Di video kali ini saya akan membagikan cara mencari ukuran kompior, yang mana kita buat kompior ini dengan diameter jadi 600 mili, ukuran potongan luar dan potongan dalam pakai pipa 3 inci yang diameternya 90 mili. Berarti kalau daunnya 600, bodi yang luar harus 620, jadi spasinya kiri kanan itu 1 cm 1 cm. Oke, sebelum video ini dilanjut, saya mohon dukungan subscribe-nya, like, komen, dan share. Pertama kita akan tahu dulu akan membuat kompior yang berapa. Kali ini saya akan membuat kompior dengan ukuran diameter 600 mili dan memakai pipa 3 inci dengan diameter 90 mili. Dengan jarak tariknya seperti ini. Jarak tarik ini, spasinya ini ukuran 300 atau 300 mili. Oke, di sini saya memakai ukuran mili, jadi dimanapun saya letak itu semuanya mili, ukurannya mili semua. Pertama kita udah tahu tuh ukuran diameter yang mau kita buat itu 600. Sini sudah saya catat rumusnya. 600 ini diameter yang luar, ukuran besar seperti ini. Kita mau cari potongan yang untuk 600 ini, jadinya nanti dia 600, potongannya ini lebih 600. Jadi 600 dikurang 90, ini biar nampak sedikit, 9 dikurang 90 600 dikurang 90 90 nya itu dapat dari pipa asnya, itu pipa yang ini, pipa yang 3 inci diameter 90, lalu ditambah terus kita buka akar, buka kurung, 90 pangkat 2, 90 nya tadi yang pipa 3 inci itu kita masukkan di sini di pangkat 2, dikali 3,14 pangkat 2 lagi, ditambah 300 di jarak ini tadi, spasinya kita buat 300, lalu di pangkat 2 lagi, ditutup kurung, dibagi 3,14, lalu kita pakai kalkulator handphone. Kita buka kalkulator, 600 sebentar, 600 dikurang 90 ditambah akar 90 pangkat 2 dikali 3,14 pangkat 2 ditambah jarak tarik 300 pangkat 2 tutup kurung dibagi 3,14 baru sama dengan, kita lihat hasilnya dapatnya 641 mili. Oke, sudah kita dapat ini dari hasilnya tadi, ini 600 641 mili. Oke, setelah dapat yang ukuran luar, jadi potongan ini nanti kita buat
641 mili. Jadi nanti itu kita tarik dengan kotrek itu atau alatnya menjadi kecil, jadi 600 ya. Setelah itu dapat kita mencari ukuran yang di dalam ini yang diameter 90. Jadi 90 itu, ini tadi kan kita dapat 641 mili, jadi kita tambahkan di sini, kita taruh di sini hasil yang ukuran besar 641. 641 dikurang, buka kurung, 600 dikurang 90, yang 600 tadi kan diameter besar dikurang yang pipa 3 inci 90, tutup kurung sama dengan, kita buka lagi kalkulator, 641 dikurang, buka kurung, 600 dikurang 90 diameter pipanya, tutup kurung sama dengan, dapatnya 131 mili. Jadi ukuran yang pipa itu potongannya 131 mili. Jadi ukuran yang mau kita potong yang di sini yang diameter besar, potongan 641 mili. Yang dalam, potongan dalamnya 131 mili. Pakai mili semua. Karena 1 mili itu kalau di besi itu bermanfaat dan sangat mengganggu kalau misalnya terganjal di 1 mili. Nah, setelah kita dapat ukuran seperti ini, lalu kita potong ukuran yang besar ini. Ukuran kalau mau buat diameter yang di bawah 600 seperti ini juga rumusnya, seperti ini juga. Lalu nanti dipotong, dibelah dua. Enggak dibelah dua sih, untuk sambungan aja dia. Untuk sambungan. Nah, setelah dapat seperti itu, kita harus tahu ukuran pipanya. Ibaratnya ini tadi pipa yang saya pakai ukuran 90, pipa 3 inci. Pipa 3 inci ini. Pipa 3 inci ini panjangnya 3 meter. 3 meter ini 3000. 3000 mili dikali 300, itu jarak tariknya ini tadi. Kalau ini pipanya 3 meter, berapa daun kah supaya dia pas ini 3 meter? Kita kalikan aja langsung. 3 meter kita kalikan ke kalkulator dulu ya. 3000 dibagi 300 sama dengan 10, berarti dia harus 10 daun ini, 10 daun ini dia baru dia dapat pipa 3 meter dengan jarak tarik yang 300. Begitu mudah, berarti bisa dipahami bagi yang belum mengerti. Kalau seumpamanya ini tadi kita mau buat jarak spasinya 1 cm. Ini kan diameternya 600. Bodinya kita buat 620. Bodinya kan sampai di sini R-nya nih. Sampai separuhan lingkaran ini. Jadi yang di atas ini sesuai keinginan, tapi lebih baik tinggi supaya barang yang mau dijalani di atas ini dia nggak jatuh ke samping. Jadi kita lebih tinggikan lagi. Ini saya buat ukuran dari asnya ini. Asnya ini 400 mili, 40 cm. Supaya dia agak tinggi aja. Oke Mas Bro, sekian dulu video saya. Dan jangan lupa dukung terus channel ini.
Semoga bermanfaat untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.